Oke, okay, what is bagian coba pertama aku dan Jani pada video kali ini. Aku bakal bikin video lagi dan Jani gua gak main game. Dan soalnya ada YouTuber yang ngatain frontal gaming ya. Dan jadi gua bakal bikin video tentang ya yang tadi itulah. Ya dan jadi gua di video kali ini gua bakal reaction salah satu YouTuber dan jadi pasti. Tapi sebelum gue boleh lanjut, kita harus intro dulu. Oke, what's up guys, balik coba ceritama aku. Dan jadi gue bakal reaction video si Ramadan ya. Soalnya dia reaction roasting YouTuber namanya Frontal Gaming ya. Dan jadi di video kali ini gue mau lihat aja deh videonya. Dan jadi sebelum gue lanjut, kita kalian harus pakai kalau gue dulu. Dan jadi kita langsung aja reaction videonya. Ini dari awal udah itu deh, lihat deh. Dari judul juga Frontal Gaming Channel Tabulik and kita langsung aja 8 bit gak. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi channel saya Ersnya Ramadan, the King of Chick of. Ih, anjing. Najis aja. Oke guys. Oke, jadi itunya itu intronya itu ngeges banget, cuy. Ini saya akan mereaction YouTuber yang nama channelnya adalah yang sudah banyak kalian ketahui, bahkan Indonesia tahu siapa dia karena dia pernah ikut turnamen dan memenangkan suatu turnamen internasional. Siapakah itu? Frontal Gaming. Oke guys, yang beda itu Frontal Gaming ya cuy, bukan Frontal Gaming. Frontal Gaming ini Frontal Gaming cuy, 6,3 juta subscriber. Isi kontennya semuanya game burik semua, itulah FF. Lupa banget cuy. Free Fire ya guys, nggak bertanda tapi guys ya. Oke guys, langsung aja kita tonton. Kenapa sih orang yang kok bisa mendapatkan view yang berjuta-juta dalam waktu singkat? Ini bagaimanakah? Langsung aja kita tonton videonya. Guys, let's go. Lagi. Oke guys, seperti biasa kita bakal solo squad lagi ya guys ya. Jadi di sini aku solo squad pakai bundle ini dari mana kemarin aku beli ya? Even. Astaga guys, buriknya kelewatan. Perasaan kata gua mah biasa aja, tapi kalau kata dia buriknya kelewatan ya. Let's go. Kayaknya ya guys ya, event lah pokoknya. Yo, dari satu squad turun duluan, kebiasaan ya, aku tuh telat turun terus gitu loh. Bruh. Ya nggak naik lagi. Wah nggak ada jarak dekat bang, tolong bang. Di atas tadi kayaknya ada M4 loh tapi. Kita sikat yang depan dulu ya nih. Biasanya sini nggak ada nyata jarak dekat, kita sikat yang ini guys. Makan masih giting ya. Gua bakal lihat reaksi dia ya. Ini bang tadi bang. Makasih bang, tempatnya bang. Gua bakal video ini sampai selesai ya. Gua mau lihat reaksinya soalnya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya di sini. Oke, cukup sampai situ aja videonya. Enggak sanggup guys. Mas, aku sakit gas 8 bit gas. Video ini. Cuma kayak gitu doang aja. F8 di. Oke guys, itu doang. Oke, guys, kita langsung reaction video dari Frontal Gaming. Oke. Kenapa dia videonya? View-nya mencapai berjuta-juta. Karena yang nonton tuh lah bocil-bocil semua, guys. Karena apa? Free Fire nomor 1. Belum tentu anjir. Masa semua orang yang nonton videonya Frontal Gaming itu bocil semua? Itu lu kan kali anjir, semua orang yang nonton Frontal Gaming tuh bocil semua aja. Masa 4 juta orang yang subscribe
channel frontal gaming juga bocah semua, nggak mungkin sih cuy. Bahkan di dunia ini ya, karena apa? Downloadannya paling banyak guys ya, enggak kenapa, karena MB-nya yang begitu kecil dan permainan yang enggak masuk akal yang begitu lucu Masuk akal aja guys. sih Enggak, saya Free bukannya Fire. belain game yang lain, tapi ini memang kenyataannya game FF ini kan FF. Kenapa sih cuanya? Oke, kenapa dia memiliki subscriber begitu banyak? Yang pertama, dia pernah ikut turnamen, bahkan dia menang ya di internasional, wajar dia memiliki itu. Dan viewernya juga banyak, wajar. Kenapa ya? Karena dia menang game internasional juga guys ya. Dan game sekarang tidak bisa diremehkan lagi. Enggak guys. Frontal Gaming Frontal Gaming cuy memiliki view yang begitu banyak. Karena apa? Karena penontonnya semuanya adalah bocil-bocil guys. Free Fire. Gak mungkin anjir semua penonton Frontal Gaming bocil semua. Jamur dimakan. Gak mungkin, gak yakin gue pasti ada salah satu yang paling bocil. Astaga. Itu tadi kan tadi waktu tadi perang kan ada orang yang lewat kayak enggak. Kalau itu di PUBG udah langsung lompat. Gitu guys. Saya bukan nyebelin PUBG, tapi kok lucu di Free Fire ini Herman saya guys ya. Gak pantas di Free Fire. Pantas itu. Oke, sekian dari reaction saya dari aduh, pro itulah, kami yang gak masuk anjir, kocak. Parah banget. Lin, sekian dari reaction saya ke Lin. Mukanya itu, cok. Oke, jadi emang parah sih videonya. Kata, udah ngatain Frontal Gaming, judulnya pakai kata anjir lagi ya. Dan jadi, gue reaction videonya ini kayaknya sekian aja lah, pokoknya sekian aja lah. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, salam gamers, oke? Okay?